bawa juga. Ting 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 ting. I pull you up, I pull you to aku mohon kepadamu, tolong ingat, aku mohon kepadamu. Oke, sekarang kita dengerin lagu. Lagunya Olali. Lagu-lagunya Olali. Baby up and up all night. Ini lagu Olali nih. Sigaret. Lagi apa sahabat? Sahabat kok lagi apa? Mas, kok aku kayak ya, ini bukan komen ya guys, jangan dekat HP lah. Emang kenapa guys kalau misalnya HP-nya dekat laptop? Oh, kecilin suara musiknya. Iya. Yeah. Kecil banget dong. Segini-segini. Segini. Suara kipas. I don't kiss on you. Kemana dong? Ah. Cupu kali ya bangku. Oh, suara angin, suara mesin kali. Ini lagunya lagu K judulnya. Ngopi lah biar ngelak sampai pagi. Gabut all, iya. I don't kiss on you, lying in my room, stay with me. Kalau kayak gini, tetep gak? Tetap ada suaranya nih enggak?
lagunya kedengeran nggak? Terang banget nih, bentar. Aku lagi buka Twitter nih guys, lagi buka Twitter. Gimana sih caranya biar Twitternya kagak... Oh ini pengaturan. Gimana sih guys biar Twitternya tuh warna hitam, please. Sumpah nggak pernah ini kan, nggak pernah buka Twitter di laptop. Mana sih ah? Gimana sih biar Twitternya tuh warna hitam gitu? Bukan di HP cuy, di laptop cuy. Kalau di HP gue juga bisa. On night light. Saying you wait for me to stay. 3 titik atas, terus apa lagi? Di pengaturan udah dark mode. Waduh, kalau dark mode mah itu joke saya kak. Kita lihat what is happening today. Gue mau searching nama gue F. Aku biasanya kalau nggak, bukan aku doang sih, biasanya all member JKT itu kalau misalnya abis show atau apa gitu suka lihat mention F Ola JKT 48. Tapi bukan buka akunnya ya, jadi buka yang di apa sih namanya? Lah Jinjo Fire. Aku apa lo guys nih? Perlu. Gue apa lo? Loh, bentar HP-nya. Gimana ya? Apa mali? Jinjo Fire Fire Boy Pa. Taiga Pa Taiga. Capek ape karasina karena kira apa? Capek ape karasina.
Oke, Kathy. Guys, ini suara mesinnya kedengeran juga gak sih? Ini suara mesinnya kedengeran juga gak? Kalau misalnya kedengeran, gue kayak... Oh, ada suara keras. Bentar. Perhatikan diriku. Dipelihara sang mentari. Semuanya langit biru, cinta searah. Nih, ini boneka kesayangan aku. Guys, sumpah. Soalnya kalau ini mesinnya kedengeran tadi dah, ya udah. Gue tuh sumpah ya, gue benar-benar se effort itu loh buat kalian. Keren banget sih oleh JKT48 itu. Ola ola nih, aduh cuy. Kepala gue kepetok. Nah, gini deh. Nah, sorry, udah sabar, abangku. Nah, kenapa nggak dari tadi sih, Ola? Ola? Ngantuk nggak? Isn't strange. Nah, begini ginger saya. Begini ginger saya. Isn't it strange? MU kalah terus, gue harus apa? Guys, aku tahu ini kayak apa ya, kayak bawah banget atau gimana banget. Sumpah gue ribet banget guys, maafin ya. Nah. Jadi kelihatan deh trick from strangers to friends into love.
Ih, cakep nih fotonya. Kadang tuh kita lagi liatin ini. Ya ampun. Why can't I be any other boy? It doesn't need a hand. Someone that I would trust. How do we? Gua kayak ibu pejabat nih. Hey guys, kayak ibu pejabat guys. Life is worth. I don't mind if you hate me. Baby, if I were you, I would probably hate me too. Say that I don't mind if you hate me. Baby, if I were you, I would probably hate me. Semuanya guys, kalian bisa bersiul gak? Aku gak bisa bersiul tau. Ibu pejabat gak ngantuk lah. Sumpah, aku tadi abis aku seharian ini benar-benar kayak tidur-tiduran doang. Ini gak ngantuk. Aku tuh kenapa aku mau showroom, biar aku tuh capek. Aku tuh baru bisa tidur kalau aku ngerasa capek gitu loh. Capek terus ngantuk. How did I feel? Sisi bapak bisa aja. In the back of my mind, feel like you don't care. Tau gak sih guys, kemarin tuh aku pulang bareng Kathy tau. Kemarin banget pas abis event Kemenpora sama yang Japan Fest itu. Keren kan? Bagus nih fotonya. Jelek banget bu. Di laptop tuh bisa scroll TikTok gak sih? Gue norak deh semua. TikTok. Bisa. Cuy, bisa cuy. Makeover kamar sempit jadi kelihatan estetik. Jadi karena kamar kakakku nggak dipakai lagi, aku berinisiatif untuk menggempur kamar supaya biar kelihatan lebih luas. Nah, proses penggempuran tembok ini membutuhkan gunakan QR. Coba guys, bentar aku login dulu, bentar. Nih aku udah scroll TikTok. Kita akan lihat mention. Cara scrollnya gimana? Oh gini. Bu Jeti keren kali. Itu seperti mama ya. Oh.
kenapa bau obat ya? Lu sesuka itulah sama Rex Orange. Oke, kita cerita aja ya. Jadi guys, aku tuh tipe orang yang, aku tuh orangnya, ini cerita kita kayak serius gitu kali ya. Asik. Oke, Kak Cika. Lalu ya. When I turn 81 and forget that you still be proud. Kalau gue nikah, gue mau ada lagu happiness. Proud of me in my shortness. There we go. Jadi gini guys, aku itu orangnya kan kayak rame gitu ya. Nah, karena gue orangnya rame, tapi entah kenapa lagu-lagu yang aku suka tuh kayak lagu-lagu sedih. Karena menurut aku dengar lagu, bagi aku dengar lagu adalah ekspresi untuk menyampaikan perasaan. Jadi kadang tuh aku dengar lagu itu untuk aku biasanya dengar lagu itu dari liriknya. Kalau misalnya liriknya kayak relate banget nih, atau kayak wah ini liriknya bagus banget, atau liriknya tuh kayak ngena banget gitu, aku pasti bakal suka lagu itu. Kayak happiness ini kayak lagu bagus banget kan. I want you to tell me. Tapi gak semuanya relate, tapi ada beberapa yang kayak, kebanyakan sih yang relate ya. Nah, lagu-lagu Rex Orange nih kayak aku ngerasa, aku kan suka lagu-lagu yang kayak lagu tidur gitu lah ya. Kita bilangnya lagu Rex Orange itu kan sebenarnya band indie kan. Tapi kalau indie Indonesia aku gak suka, bukan gak suka, kurang masuk, kurang kayak aku banget gitu. Nah, ini aku suka lagu Always nih. Pluto Projector mah itu benar-benar lagu kebangsaan gue. Pluto Projector tuh kayak heavy rotationnya hidup gue gitu. Kayak misalnya JKT, heavy rotation tuh kan lagu kebangsaan gitu ya. Nah, kalau di aku tuh Pluto Projector tuh, oh sumpah ya, dia tuh benar-benar kayak lagu yang garing ya. Karena itu kan sebenarnya tentang orang yang kayak Pluto Projector, tentang orang yang kayak, tentang hubungan lah, hubungan orang gitu. Will you still love me when nobody wants me around? Kalau kamu jam segini biasanya ngapain? Aku biasanya scroll TikTok. Dengerin lagu Radiohead gak sumpah. Gue kalau denger Radiohead ya paling No Surprises. Coba kita lihat ya. Radio No Surprises. Basic sih, aku gak yang suka banget. Terus Karma Police, Creep. Aku paling sering dengar itu jam. Selain suara aku sebenarnya suara yang berat, aku suka banget sama lagu-lagu yang kayak nadanya tuh gak gitu tinggi. Karena kalau misalnya kita kayak, aku tuh biasanya dengerin lagu itu kayak lagi, bukan lagi, gak lagi stres sih, cuman kayak lagi kayak gitu deh pokoknya gitu kan.
Diri sendirilah, iya betul. Kalau best friend Rex Orange suka juga. Trio Ambisi. Gue mah Trio Lamtama, itu saudara gue tuh Trio Lamtama. Tadi judul lagunya apa ya? Can you keep me close when you love me most? Kota malam lah, iya betul. Kalau ada apa-apa cerita lah, iya. Kalau Corduroy Dream suka. Aku Rex Orange yang kurang masuk di aku tuh Uno. Uno. Karena dia kayak monolog gitu. Ngomong jangan mati someone to stay. Ayo guys, kalian request lagu sedih tapi lagu barat ya. Terus nih aku kasih tahu lagu-lagu aku tuh biasanya yang apa ya, Ten of Ten suka juga. Kalau udah malam gini aku tuh biasanya denger lagu, bener-bener lagu yang kayak menurut aku no surprises. Oke, okay, boleh. No, so no surprises. Ayo guys, lagu apa lagi? Scott Street. Ooh, anyway, don't. Jiwa Rudes cuy. Gila kali gak play lagu Jiwa Rudis. Cuman orang yang tidak normal yang tidak suka lagu Jiwa Rudis. Pokoknya aku tuh kalau misalnya lagu itu nih, aku kasih tau genre lagu yang aku suka. Aku tuh suka yang nadanya tuh pelan, terus yang nadanya rendah, suaranya rendah gitu. Terus yang liriknya tuh ngena. Biasanya aku lebih ngena tuh kalau tentang kehidupan gitu. Lagu-lagu yang tentang kehidupan. Kayak lagu Green Flash gitu, gue suka tuh. Andai Green Flash cuy. Need someone to stop. Grand Flash gitu-gitu aku suka tuh, kalau yang tentang kehidupan. No surprises. Karena biasanya tuh aku nyanyinya biasa sambil bengong. Jadi kalau misalnya bengong tuh pakai nada rendah aja. Tapi aku gak tahu kenapa aku belum nemu lagu yang lagu Lenny yang aku suka. Cigarette After Sex biasanya itu lagu tidur aku. Aku kalau misalnya tidur, mau tidur, aku dengar lagu dulu. Cry out, can you fix me up?
Terus aku biasanya kalau misalnya denger lagu, itu biasanya aku lihat liriknya juga, karena menurut aku kayak liriknya itu menurut aku hal yang terpenting bagi aku ya. Hal yang bikin aku interest sama musik itu adalah liriknya. Kalau misalnya liriknya tuh relate atau kita suka, aku tuh bisa banget dengerin. Kayak waktu itu lagu I Love You So, itu kayak itu kalau misalnya ditanya contoh lagu yang olah banget tuh kayak oh, I Love You So, Proto Projector. No Surprises. TV. I don't want. Karena aku suka banget lagu sedih. Tapi sebenarnya aku orangnya gak sedih banget. Sedih sih hidupku. Sedihnya hidupku. Cuman kayak tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Angels Like You, Angels Like You suka. Tapi Angels Like You kan tentang kayak cewek yang pemahaman gue sendiri sih. Angels Like You itu tentang cewek yang pacarnya tuh baik gitu. Sedangkan dia tuh kayak dia terlalu, kalian tau gak sih orang-orang yang kayak kamu kayaknya terlalu baik deh buat aku. Itu tuh lagu Angels Like You tuh kayak and just like you can down fly hell with me. Kayak orang sebaik lu tuh gak bisa sama gue yang terlalu suram ini gitu. Langit biru cinta sekarang. Rasa sayang yang tumbuh dipelihara sama. Ini lagu apa? Lagu gue. Kita lihat nih ya liriknya. You're so tired and happy. Brings the garment they don't speak for. Kita lihat yuk, No Surprises tuh lagunya buat apa. No No Surprises meaning. No Surprises is about the way that a life of conformity leads to mediocre.
No Surprises is about people. Pokoknya ini artinya tentang orang yang merasa lelah dan ingin melarikan diri dari kehidupan yang membosankan dan penuh tekanan. Senang. Mungkin karena dia capek, jadinya dia kayak kagak ada lagi yang istimewa di hidup dia, nggak ada surprise lagi. Jam berapa sih sekarang? Jam 1:30. Bruno Major. Oh, Bruno Major, aku suka. Apa ya itu judulnya? Bruno Major yang mana, guys? Let a good apa tuh? Keep it up and grow up. Ada satu lagi yang kayak ini lagu ternangis. Ini bukan lagu ternangis sih. Jadi terkadang kalau misalnya aku kayak sedang ada di heavy pace gitu, aku akan mendengarkan Melody of Memory. Melody of Memory. Yang lagu Gencana itu loh guys, yang ini nih. Aku lihat soundnya siapa tuh yang kalian suka tag aku guys, Kadean ya. Gencana. Teng neng 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 neng. Aku pernah lihat di TikTok. Jadi Melody of Memory ini katanya ya, gue nggak tahu ini kata orang TikTok, tapi katanya Melody of Memory ini kan covernya dia kayak nih kan, dia anak kecil sama orang gede. Katanya dia tuh kayak Melody F Memory, tapi aku nggak tahu bener apa enggak. Jadi katanya lagu Melody of Memory ini itu gue nggak tahu, tapi kayak aku lihat di TikTok dia bilang katanya ini tuh tentang lagu orang yang dia tuh kangen gitu sama masa kecilnya. Jadi ini kan si mas-masnya udah gede, gue nggak tahu ya ini benar apa enggak. Dia kangen sama masa kecilnya. Jadi katanya di lagunya itu kayak ada cerita di balik melodi ini gitu. Jadi ceritanya katanya dia kangen sama masa kecilnya dia. Makanya lagu yang awal-awal tuh kayak dia kayak sendu gitu, tapi pas gedenya pas di ending lagunya dia tuh nadanya udah enggak sesedih itu, karena setelah diingat-ingat dia kayak proud aja sama apa yang udah dia laluin. Seperti itu. Kalau emang benar artinya kayak gitu, ini sangat menggambarkan gue.
Buencana. Dengerin your enough. Oke, boleh. Gue pernah banget nangis gara pakai lagu ini. Pakai lagu You're Enough. Karena kayak You're Enough ini lagu tentang ajakan untuk melepaskan rasa tidak percaya diri dan keraguan di masa lalu. Enggak sih. Kayak lagu ini ada di satu masa untuk kayak semua orang pasti pernah ngerasain fase ini enggak sih? Kalau misalnya aku baca semua komennya, cuman kalau misalnya aku tidak mengplay lagunya, berarti karena aku nggak tahu lagunya, guys. Bukan aku nggak mau play, tapi aku juga nggak mau play lagu yang aku nggak tahu sih. Hey. You're enough, you're enough, you're enough. I'm just here enough. Enggak, aku gak dengerin lagu-lagu yang kayak gitu. You were enough. Dengerin Keshi gak lah? Enggak. Apa belum tidur lah? Gak tau. Gak ngantuk. Lagu favorit aku. Lagu favorit aku itu di fase apa dulu? Banyak. Last Night on Earth tuh bener-bener lagu yang gila sih. Ini lagu favorit gue nih, Jiwaru Days. Kesedihan manusia
Sumpah, ini benar-benar lagu ter lagu galau JKT kesukaan aku deh sekarang. Lagu galau JKT kesukaan aku nanti aku play lah ya. You Are Days. Basic sih sebenarnya, aku nggak yang gimana-gimana banget. Gua emang nggak suhu yang kayak tahu lagu JKT banget gitu. Semua lagu juga nggak yang suhu banget. Aku pokoknya aku sebenarnya nggak yang genre abis kayak gue suka genre ini terus gue harus suka lagu ini. Aku biasanya suka lagu yang menurut aku enak aja didengar dan pokoknya yang liriknya tuh relate. Aku mana ya yang relate banget? Ini Hanesman lagu terlihat gue lah. Kenapa kamu suka sama orang? Mana ya yang lagu apa nih yang hari terakhir kita bertemu? Yang lagu terakhir kita bertemu. Oh ini, cuy cuy, better cuy. Ya kali nggak better. Ya kali malam-malam gak dengerin lagu better. Kenapa Gen 7 akhir-akhir ini bawain lagu ini ya? Maksudnya yang akhir-akhir kayak Ci Jaslyn, Kadey. Kenapa lagu Graduation enak-enak? Oke, ini lagu favorit gue di JKT. Gue gak akan ganti sampai gue ulang tahun nanti. Asalkan kau bisa lebih bahagia, lebih banyak makan sayur. Andaikan ku bisa menjagamu waktu itu. Bisa jadi diri sendiri, menjaga-jaga kau.
Itu kayak Kak Cika tuh yang ganti liriknya. Guys, setuju enggak? Bait duanya lagu JKT itu lebih gitu, kayak lebih gitu. Lebih relate enggak sih biasanya sama ref duanya? Jadi janganlah menangis. Please banget kayak. Coba nih lagu Seventeen. Kan bait duanya kan yang orang-orang relate. Terus interlude-nya pasti kayak kekuatan melakukan hal yang benar bagimu, itu jangan pernah kamu. Asalkan kau bisa jadi lebih bahagia, lebih banyak makan sayur. Nice to meet you lah, sedih banget. Nice to see you. Sumpah ini ada lirik yang buat gue. Pun datang mendekat, sudah waktunya kita berdiri dengan bersamaan. Untuk yang terakhir kali, sekali lagi peluk aku. Selamat ini kamu orang yang aku cinta. Ini benar-benar perpisahan yang kayak gue. Lo mau adu-adu perpisahan sama gue? Gue apalagi best friend. Di tempat yang jauh pun jangan nggak mau gue. Lagu sensitif. Kita buka Spotify-nya dikit. Nih, jangan ada yang bilang Spotify gue mod lagi ya. Ini gue pakai Spotify akun gue ya, Bray. Gue bisa tuh dengerin Mahagita 2. Juga simpan rasa yang sama. Kamu tak akui rasa ini feel. Besok kuat walau terlihat dengan jelas. Suara yang tenggelam pun terdengar tak feel. Gue belinya official, bayarnya juga pakai GoPay. Kemarin tuh mungkin belum di refresh aja kali.
hadap ke depan, dimulailah melangkah. Ketahuan Jinjo Faya, kami hajar di tempat, baru kami polisi. Kalau yang Jinjo Faya gue gimana bang? Apakah gue akan dihajar di tempat? Jinjo Faya, Faya boy, Faya, Faya. Kita dengerin Maha Kita aja yang baru-baru. Di bawah langit warna musim semi. Gue akan menjadi jahat karena gue play lagu ini di jam 1.45. Hari berseragam. Thank you.
bang, udah bang, oke bang. Sumpah guys, live showroom tuh benar-benar kayak menemani kita saat kita kesepian. Aku lagi baca mention tau. Galau malam ini bersama Ola dari Kak Prudi. Jam overthink bersama Ola. Kak Ami. Aku menghindari lagu-lagu set JKT malah lu puter di SR lah. Kak Dre. Dari Kak DLAYY. Tak apa, asal pun kau bisa saja. Tidur malam, tidur malam minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Kutukan. Jelek banget posisi tidur gue ya ternyata. Aku lihat di Twitter. Ya udahlah. Butuh cemilan enggak? Stok cemilan gue lagi banyak nih, siapa tau butuh. Aduh, enggak ngemil, Kak. Entar dulu. Aduh, kesenggol guys, kesenggol bacok guys.
izinkan aku Jinjofaya bersamamu. Lupa deh kalau screenshot muka gue buat yang ini apa? Yang guanya tuh normal gitu. Kalau jelek ya udahlah. Tapi setidaknya yang matanya terbuka lah. Oh, kalau lagu Pinhil Merah dan Profesor tentang apa? Gak tahu. Lagu apa ini cuy? Lagu Jepang lah, Heavy Rotation AKB48. Oh guys, si bulan sabit yang berwarna orange bagaikan berpura-pura di pojok langit itu. Apakah telepon saja tidak bisa, padahal aku merindukanmu dan terus menunggu kamu. Tentang hari ini, tolong putar lagu anime ya. Lu aja pakai Spotify, lu Spotify lu kagak premium. Aku mengerti tetapi berjalan sendiri di jalanan aspal, suara kakiku terasa sepi. Ayo, itu suara siapa lah? Ini suara kafe lah. Pada ngebenerin ini lagi. Screenshotan. Di awalnya aku tidak ingin serius, terbakar angin malam. Tolong putar lagu anime nih yang melek. Kebiasaan dah lu. Lu sih mancing-mancing gue, bang. Ember gak jelas. Lalu kapan bawain Akai Pinhil? Gue kalau gue yang bawain Akai Pinhil, bukan jadi Akai Pinhil. Ku yang merasa berat cinta. Ya Tuhan. Ini meja rias aku nih.
Pola, Spotify bareng Pola. Sambil nugas lah. Nah ini beneran muka saya. Min, infokan kegiatan positif lari di GBK malam-malam, sumpah enak banget. Lari di GBK, aku kemarin lari di GBK itu berangkat jam 6, nyampe sono jam 6:30, lari sampai jam 7:30, nyampe makan ke FX sampai jam 8-an, nyampe rumah jam 9, mandi, habis mandi keringin rambut, tidur, sumpah. Kegiatan positif yang sangat gue rekomendasikan. Udah ada yang nonton pakai TV. Komen di SR gak dibaca, ya udah kita coba peruntungan. Ya ilah bray, santai aja kali bray. Komen kan gak harus setiap komen lo gue harus baca bray. Yang komen kan kagak satu orang bray, santai aja kali bray. Terpikir saat di jalan, nanti juga ada waktunya berani. Justru kalau aku ya, kalau misalnya ada yang spam komen yang kayak komennya itu terus-terus diulang-ulang gitu, aku gak mau baca. Hah, itu kayak spam banget, sabar aja kali berani. Kalau lu asik, gue pasti baca berani. Jika dapat mencukur. Kalian tau Lazy Pot gak sih guys? Jadi dia tuh kayak tripod, tapi dia yang dijepit di kayak di entah di bangku atau di mana gitu. Terus nanti kita bisa kayak puter-puter dia kemanapun. Jadi kayak aku udah kepikiran bakal beli itu. Kayak aku pengen showroom kayak gini, showroom sambil tiduran. Bukan karena gue gak niat ya, tapi biar kayak kita bestie banget aja gitu. Terus nanti aku taruh di jendela, aku jepit. Jadi dia tuh bentuknya gini nih, kan ini ada penjepitnya. Misalnya ini dijepit ke, kalau aku sih ke jendela ya. Di jendela aku soalnya ada besi-besinya gitu, dijepit. Terus nanti ada apa namanya, tangkainya gitu. Tangkainya tuh bisa diputer-puter, terus bisa di apa namanya, bisa di adjust sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi itu bisa buat apa aja, bisa buat showroom, bisa buat video call, bisa buat di mana aja dan kapan aja. Tapi kita tak bisa hidup sendiri. Setiap Ame gak tidur bareng lu lah? Enggak dong. Aku kamarnya sendiri, aku butuh kenyamanan. Aku jadi dulu guys. Keluar ucapan kasar. Tak sengaja menginjak kaki seseorang. Jadi dulu pas awal-awal mami aku baru left the group, alias mamiku baru pergi, papiku tuh ada kayak trauma kehilangan gitu. Jadi kita semua di kamar aku, kamar ada tiga yang kamar keluarga ya, itu ada tiga. Kita semua tidurnya itu di ruang TV, ruang keluarga. Jadi rumahku tuh ada ruang TV, ruang keluarga. Itu di kita beli kasur yang panjang gitu, itu kita semua tidur di situ kayak ikan
dijemur gitu. Terus kita tidur di situ karena waktu itu tuh kayak kita kayak ngerasa sepi banget gitu. Sepi banget kan. Terus kita ngerasa kayak aduh, kayak gak bisa nih, kayak trauma banget kehilangan gitu. Kita tidur di situ tuh sampai lama banget guys, sumpah lama banget, sampai setahun ada kali, setahun lebih, sampai papiku mulai kerja lagi di Lampung. Pas papiku kerja di Lampung baru kita balik tidur. Aku Amel tidurnya di kamar, di kamar mami papiku. Terus mbak aku abang aku tidurnya tetap di tengah itu buat jagain rumah. Lah kenapa lagu Cowboy Junior? Kamu aja lagu kebangsaan. Nah, jadi sampai papiku mulai kerja di Lampung, kita tetap tidur, belum tidur di kamar masing-masing. Sampai ada titik di mana gue video call di bawah, video call di apa namanya, jadi kamar aku, kamar abang aku itu kosong, kita kayak mengosongkan kamar itu, kamarnya dikosongin, bahkan kita aja mau tidur sendiri tuh takut waktu itu. Terus karena abis itu kan udah pas papaku juga left the group, waduh mulai lagi tuh kita semua tidur di kamar. Waktu itu udah mulai membaik tuh, udah pengen tidur kamar sendiri-sendiri. Eh pas bapak gue left the group pas Desember kemarin, mulai lagi semuanya tidur di, jadi kamar kamar mami papiku tuh gede banget kan, mulai lagi deh kita tidur di kamar mami papiku. Kamar mami papiku tuh muat 4 orang. Iya, kembali lagi Bray. Nah udah, itu lama-lama sampai bulan April aku merasa aku butuh satu tempat yang kayak ini tempat untuk aku apa, video call. Kalian mungkin ada yang pernah video call sama aku dan kayak pas video call tuh ada si Jelly. Waktu itu aku pernah video call, terus pas video call si Jelly tendang tripod gue. Terus pas video call, tripodnya jatuh, HP-nya jatuh. Akhirnya untuk membuat kayak rasa ini aku hilang, rasa traumatiknya hilang, aku renovasi kamar aku. Aku renovasi kamar, aku jadi dulu kalau kalian tahu kamar aku tuh warnanya pink. Kalau sekarang aku pakai wallpaper, terus di kamar aku isinya cuman kasur sama meja, meja inian, meja rias doang. Lemari aku nggak taruh dalam karena aku ada satu kamar yang udah jadi wardrobe gitu buat tempat baju-baju kita semua. Udah deh, biar terus aku ganti kasur, aku ganti semuanya warna pink biar rasa traumatik gue hilang. Dan akhirnya aku kembali ke kamar ini with all my sekarang
Karena tidurnya masing-masing, iya. Karena menurut aku sedekat-dekatnya kita sekeluar sama keluarga, kita juga pasti pengen lah punya waktu sendiri gitu. Kayak aku kalau misalnya aku lagi pengen me time gitu, aku kayak gini di kamar sendiri terus dengerin lagu. Showroom juga kan aku showroom di ini kan. Kok jadi sedih sih? BTW tadi tuh aku masih pakai makeup tau guys. Cuman makeup tipis doang sih, cuman pakai bedak doang. Inilah wajah asliku. Sebenernya aku kalau misalnya di ini BTW ini tisu makeup ya, bukan tisu tisu buat pantat bayi. Gue taruh di muka gue. Terima kasih ya, this people that dengar lagu apa ya? Untitled. Bukan tisu galon, gua tampol ya, bener. To her face. Oh, kalau showroom, yaudah lah guys. Suka kayak kagak suka kayak terserah lu dah. Tapi sebenernya gak boleh sih, kita kan harus tampil oke gitu ya. Cuman gak apa-apa ya dah, kita kan udah bestie banget ini. Jadi lu lihat aja dah bare face ku yang seperti ini. Lu gak mau tidur lah, ini mau tidur nih. Baby Fawayu. Laper lah sumpah. Gue janji besok. Enggak deh, jangan. Aku kepikiran sih besok pengen makan mie goreng sarapannya. Oh ini makeupnya dikit tuh. Cuman segini doang. Ini gak ada. Sini gak ada. Belakangnya doang. Besok hari Senin. Jam berapa sih sekarang? Guys, kita harus udahan. Ini udah, ternyata ini udah jam 2 lebih. Guys, gue gak bisa guys. Kita gak boleh seperti ini guys. Kita lock out dulu, lock out. How did I feel? It will never change, baby. Gimana cara lock out dah di laptop? Gimana dah cara lap lockoutnya guys di laptop? Mampus ini gue. Bener. Gimana cara lockout guys? Settings terus lockout. Tuh.
Sebelah kiri. Udah guys, setting and privacy ya. Gak ada guys, sumpah. Access. Sumpah gak ada guys. Privacy and safety. Di mana sih? Twitter guys. Lokal Twitter. Privacy. Your account. Adanya deactivate your account. Bu JT amai. Oh, gini aja deh udah. Udah hapus. TikTok juga udah. Hapus aja, hapus. Hapus aja, hapus. No, 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 no. Ketemu kowe neng dalam. Nangengokmu balesanmu neng. Oke okay guys, thank you banget udah nonton SR gue. Gue gak nyadar kalau udah jam segini guys. Maaf banget guys, maaf banget. Ya tapi kalian juga kenapa gak tidur. Oke okay, ini ada Kak Ali Fahmi. Wow, belum tidur ta. Ada penikmat dangdut. Astagfirullah. Ada Kak Bagus Putra, thank you. Ada Kak Diki, ada Kak Dias, ada Kak Rafli. Ada Pak Dok OTW Enif, mantap. Ada Alfian Fatoni. Ada Kak Dikna, sayangnya gue kagak mau baca. Ada Kak Alfian yang rapi banget. Wow. Ada Kak Gani Blow, thank you. Ada Kak Bambang Fante, thank you. Dan yang pertama ada Kak Net. Thank you banget guys, sumpah. Sebenernya gue gak sadar sih. Kayak sekarang udah otw jam 2:30 pagi. Abis itu langsung cuci muka, skincare-an, langsung tidur. Screenshot-nya gini aja. Tapi lagi di jerawat gak apa-apa. Yaudah, jerawat itu normal. Yang gak normal tuh ketika lo ngeliat orang jerawatan dan lo bilang itu gak normal. Itu lo gak normal. Oke, okay, good night Seng. Nanti kita ketemu lagi ya. Bye-bye.